Umar bin Abdul Aziz kan, bila dia dibai'ah. Jadi orang ramai tunggu dia lah, tunggu dia di luar. Lepas tu nak tengok apa benda yang dia nak cakap sampai dilantik menjadi khalifah. Lama dia tak keluar, orang dia tunggu. Orang bertanya pada anak dia Abdul Malik. Tentu Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz ni anak Umar bin Abdul Aziz yang sangat saleh. Kata Abdul Malik, dia sejak dia dilantik, dia masuk, dia bersolat, dia berdoa, dan kami masuk tengok dia menangis. Ibu aku masuk, ibu dia Fatimah binti Abdul Malik, masuk tengok dia menangis. Isteri dia tanya, mengapa engkau menangis? Dia kata, wahai Fatimah, setelah aku dilantik, maka aku teringatkan orang-orang miskin, orang-orang yang dizalimi, tawanan yang jauh, orang yang mempunyai keluarga yang ramai sedangkan hartanya sedikit, orang-orang tua yang uzur. Aku tahu bahawasanya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya aku mengenai mereka, dan aku bimbang nanti tidak cukup kuat alasan aku dan hujahku untuk menjawabnya di hadapan Allah. Lalu aku menangislah, wahai Fatimah. Itu pada hari awal kenaikan dia naik sebagai pemerintah. Maka 2 tahun dia membentuk kerajaan yang sangat adil. Sehingga hari ini orang menyebut tentang kerajaan Umar bin Abdul Aziz. Bukan perintah 20 tahun, 2 tahun. Tapi kita kadang-kadang naik semua susah hati Muhammad kan. Siapa susah hati Muhammad? Saya terfikirkan projek yang banyak, peluang yang banyak, bimbang saya tak dapat mendapat kesemuanya. Maka saya pun susah hati.